Halo guys, kembali lagi dengan gue Ardan dari supercar.id. Kali ini gue ingin berbagi info bagaimana cara merawat AC yang baik dan benar. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekarang di depan gue sudah ada satu unit mobil Lamborghini Gallardo 560 strip 4. AC itu memiliki peran yang sangat penting guys, untuk kenyamanan kita dalam berkendara. Bagaimana cara merawat AC yang baik dan benar? Kita mulai dari bagian interior dulu guys. Yang pertama ialah jaga kebersihan karpet atau lantai mobil guys. Kebersihan lantai mobil akan menjadikan udara di dalam kabin mobil ini ikut menjadi bersih guys. Dan membuat filter AC kerjanya juga tidak terlalu berat. Dan tidak cepat kotor dan juga tidak cepat berdebu. Dan akan lebih panjang umur filter AC tersebut guys. Untuk cara yang kedua, ketika kita menempuh jarak yang jauh, jangan lupa matiin AC untuk beberapa saat. Lalu hidupkan kembali AC-nya. Tujuannya untuk mengistirahatkan AC agar tidak terus-menerus mendinginkan kabin mobil. Untuk yang ketiga, jangan lupa guys, kita tidak boleh merokok di dalam mobil yang sedang AC-nya hidup guys, karena itu dapat mengotori evaporator guys. Karena kalau evaporator sudah kotor terkena asap rokok, nanti baunya itu tidak akan hilang guys, atau seandainya hilang pun lama guys. Jadi bau yang mengendap itu akan mengganggu kita sekali guys dalam berkendara. Empat, pastikan posisi AC dalam keadaan mati saat kita hidupkan mesin guys, atau sebaliknya kita harus mematikan AC terlebih dahulu sebelum kita mematikan mesinnya guys. Jika kita tidak melakukan sesuai dengan standarnya, maka umur komponen AC akan menjadi cepat lebih rusak guys. Maka dari itu kita harus ikutin standar yang ada guys. Untuk yang kelima, kalau bisa kita parkir di tempat yang adem guys, jika kita ingin parkir dalam waktu yang cukup lama. Karena biasanya kalau kita parkir di tempat yang panas, di saat pengemudi masuk ke dalam mobil, itu hawanya akan menjadi panas guys. Dan di situ di saat kita menyalakan AC, untuk pendinginannya membutuhkan proses yang cukup lama juga guys. Maka dari itu alangkah baiknya kita melakukan parkir itu di tempat yang adem guys. Oke, untuk yang keenam, kita harus memastikan extra fan-nya guys. Jika AC dalam keadaan hidup, kipas ini juga harus dalam keadaan hidup juga. Jika AC dalam keadaan mati, baru dia akan mati. Jika AC dalam keadaan hidup tapi extra fan-nya mati, mengakibatkan kerusakan pada kompresor guys. Selain kompresornya, selang kompresor pun juga dapat meledak. Itulah bahayanya kalau kita tidak memperhatikan extra fan-nya guys. Demikianlah cara tips merawat AC mobil, agar AC mobil tetap dalam kondisi yang sangat baik. Jika kalian ingin melakukan perawatan AC, Anda bisa menghubungi nomor telepon atau website kami yang tertera di bawah ini. Saya Ardan dari supercar.id. Terima kasih.